yuk. Itu awalnya gimana, Pak? Setengah-setengah. Iya, awalnya gimana itu, Pak? Sama ya enggak tahu orang ini. Kalau minta jajan mungkin enggak ada ya, kadang lari sana main, kadang makan gitu. Sampai sekarang masih gitu ya, Pak? Iya. Sudah pernah di jalan dokter, Pak? Belum pernah ya? Tapi setelah makan itu kondisinya gimana, Pak? Batangnya batuk, batuk aja. Batangnya nangis, mungkin mencret atau apa kali. Yang biasanya dimakan apa aja, Pak? Yang dimakan tanah atau ada? Tanah, kadang itu pasir di tembok. Kalau Bapak tahunya Pak, awalnya gimana tahu anak makan tanah itu? Ya sendirian, misalkan saya sedang nervous, diam-diam di situ sendirian, dicuekin lewat Bapak. Saya langsung melarang. Pemeriksaannya di rumah sakit gimana, Pak? Kalau hasil memang hasil lengkap yang pemeriksaan masih belum kami terima. Informasi petugas yang mendampingi itu keterangan awal dari dokter, dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan awal itu semua dalam kondisi rata-rata baik. Jadi dari dokter spesialis anak, dokter spesialis jiwa dengan psikolog. Jadi di tiga tempat tadi kami mendampingi. Itu pemeriksaan awal rata-rata baik, jadi memang belum tidak ditemukan yang secara khusus nampak langsung. Cuma untuk pemeriksaan yang lain-lainnya itu kami memang belum mendapatkan data yang apa, data lengkapnya. Seperti sudah dilakukan pemeriksaan ronsen itu mungkin bacaannya saya tanyakan ke petugas, mungkin baru besok nanti kami coba cek lagi. Tapi dari si anaknya ini ada keluhan nggak, Pak? Kalau saat ini sedang tidak ada keluhan kebetulan. Jadi kalau keluhan-keluhan yang disampaikan tadi pagi informasi kita sudah dapatkan, memang sesekali ada keluhan sakit perut, kadang muncul, kadang tidak. Kalau saat ini sedang tidak ada keluhan kebetulan. Kalau dengan psikolog dan kejiwaan tadi hasilnya bagaimana? Baik. Jadi stimulasi tidak ada gangguan tumbuh kembang dan lain-lain ya. Dari jiwa juga didapati anaknya aktif. Ya, tidak ada hal khusus yang ditemukan juga dari pemeriksaannya lah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.